Okay, baik. Semua okey ya? Boleh continue ya? Kalau boleh continue, klik yes. Why ya? Klik why, why. Boleh continue nak? Klik why tuan-tuan. Mohonlah klik why. Ada 16 orang ya. 16 orang lagi apa? Lagi 5 ni, lagi 5. Apa kita jalan tuan-tuan noh. Kita jalanlah. Sekejap, sejuk lah. Okay, baik. Soalan tadi ni, soalan daripada Cik Hassan lah. Cik Hassan. Baik, Cik Hassan. Lewatan lantikan NSC, tempoh masa kerja NSC melebihi tempoh masa kerja Mingkong. Boleh? Kita boleh ada kelas apa? Kelas 43J. Kan? 43J boleh? Ada? Nanti kita baca huraian-huraian ya. Kan? Boleh sangat lah. Kan? Sebab dia mengganggu kerja-kerja. Tambah-tambah lah underground kan? Underground services. Betul tak, Cik Hassan? Kan? Especially pula kalau kata TMB double chamber ah substation semua tu relate semua tu kan, dia ada idling, betul tak Cik Hassan? Dia mengganggu ko, mengganggu tambah-tambah kerja-kerja tu melibatkan lead time, nah kena lalu dia dulu kan, lepas tu barulah kerja-kerja dan seterusnya tu selepas pada NSC barulah kerja-kerja main con, mengganggu ah idling ah. Kan, boleh ada kelas dia tu 43J. Okay, baik, saya terang you know. I ketidakupayaan kontraktor untuk mendapatkan bahan-bahan pelat peralatan atau perkhidmatan semasa menenda. Kan, okay. Kenapa? Kita tengok. Pertukaran ini menerangkan mengenai kontraktor layak untuk mendapatkan lanjutan masa sekiranya kontraktor gagal untuk mendapatkan bahan-bahan binaan peralatan dan perkhidmatan. Namun begitu, menurut rujukan Nazir 2008, terdapat dua syarat yang melayakkan kontraktor untuk mendapatkan lanjutan masa, iaitu ketidakupayaan kontraktor untuk mendapatkan bahan-bahan, peralatan atau perkhidmatan mestilah tidak dapat diramal oleh kontraktor semasa tender ditutup. Nampak tak? Boleh faham tak? Kegagalan mendapatkan bahan-bahan, peralatan atau perkhidmatan mesti tidak disengajakan oleh kontraktor, iaitu di luar kawalan kontraktor. Contohnya, besi lah, macam besi kan. Kurangan bahan bekalan besi di negara yang sama sekali tidak dapat diramal oleh mana-mana pihak yang berlaku disebabkan oleh penutupan semasa sementara kilang besi. Secara kebetulannya penutupan itu dilakukan pada waktu yang sama oleh beberapa kilang. Boleh ya? Boleh. Tapi yang ni tak ada peruntukan untuk ada peruntukan lah. Oh, tak ada. Air ni tak ada peruntukan untuk prolongation cost di bawah kelas 44.1. Okay, J. Ha, nampak ada J. Kita jawab. Kita jawab balik persoalan daripada Cik Asar tu no. Kelewatan disebabkan oleh NSC atau pembekal dinamakan no? Kelewatan daripada pihak NSC dan pembekal dinamakan yang melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa no? Boleh? Dalam hal ini kontraktor mestilah sedaya upaya berusaha untuk mengambil langkah tertentu untuk mengelakkan kelewatan. Hal ini kerana mengikut perjanjian kontrak, kontraktor utama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap NSC. No? Boleh faham tak, Cik Hassan? Oh, yang ni kena PM saya. Kena PM. No? PM saya lah. Tesis. PM saya boleh kita boleh beri bicara, boleh bicara. Boleh. Okey, baik. Tu yang mana yang masuk yang lifetime tuition saya tu, lifetime ke maksudnya lifetime.
kita akan bantu selagi dia masih dalam construction industry. Bila dia berdepan dengan IoT, lifetime, seumur hidup bayar keahlian dia, kita akan bantu. Misalnya saya bagi sekali dengan package lah, package sekali dengan package lah. Dia apa ni, free kan, free ni sekali dengan package tersebut. Boleh cari sana? Boleh kan? Nanti PM sana, ni nombor saya semua ada, no? Nombor WhatsApp semua ada, link Facebook semua ada. Okay, baik. Ada apa soalan, Cik San? Ataupun sesuatu lain? Hanya ni PM lah, PM. Tapi tak apa lah, kita tak sentuh ke PM lah. PM, lah. PM dia banyak sikit lah kan. Dia banyak. Sama lah, force major lah, cuaca, sama lah. Tapi dia tak sampai J, dia lagi lebih pada J. Oh, J, K. Ada K dia, dia pecahan banyak. K, L, lepas tu M pula. O, P, Q, semua ada. Dia pecahan. Dia lagi orang tak apa, yang menyeluruh. Sampai X lah. Sampai X. Okay, baik. Kita kembali ya. Okay, baik. Kita cuba tengok ni. Chat ni. Kan? Kelewatan disebabkan fasa 38.4. Kelewatan ni adalah di dalam akta 38.4. Yang kata fasa 43 tu adalah dia punya stand-stand dia tu. Maksud dia tu, apa ni, kelas mana kita nak guna pakai untuk permohonan IoT. Ini adalah fasa kelewatan. Dia nak cerita fasa kelewatan di dalam sebuah projek yang menggunakan kontrak PWD 203A. Tengok pecahan dia ni. Sekiranya kelewatan lebih daripada 3 bulan, apa yang kita perlu buat? Sekiranya kelewatan tu dah lebih 3 bulan, maksudnya tu 3 bulan lewat, 3 bulan dah due dah. Due. Ha, contoh kata kalau 30 hari bulan 1, dia kena serah tapak. Tapi tak siap lagi banyak. Tapi kelewatan tu dah lebih dah 3 bulan. Apa pun dia tak buat. Permohonan ke, surat niat ke, dan justifikasi ke, apa benda. Jadi klien tertunggu-tunggu 3 bulan. Okey. Lebih pada 3 bulan, apa yang klien berhak buat dan ambil tindakan dekat dia? Okey, contoh-contoh. Ha? Pegawai penguasa perlu beri notis. Ha ni kan. Dalam ni kalau ada klien, kena tahu tau. Beri notis. Ha, selalunya nak elakkan perbalahan ni, panggil buat meeting kan, senang kan. Sebelum due date tu. Sebelum due date. Oh, sebab kalau hangpa tak ni, kami akan keluarkan surat. Kan? Perlu diberi notis bertulis kepada kontraktor. Okay, lepas tu, lepas pada bagi notis, apa pula tindakannya? Dalam masa 14 hari selepas notis ni keluar, ataupun ni lah kan, dalam masa 14 hari tu notis tu berjalan, kontraktor perlu beri maklum balas masa. Dalam masa 14 hari,